Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih Masjid Al-Rahman dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ke-5 ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita untuk memenuhi kata Allah. Alhamdulillah kami dari Nurul Fikri Zakat Center ini tahun ini kembali mendapat amanah untuk melayani salah satu tamu kita dari Gaza Palestine, yaitu Ustadz Isa Solih dan juga Ustadz Saban, yang nanti beliau akan hadir di wilayah Kota Waringin. Jadi Kota Waringin Timur, Sukamarat, Kota Waringin Barat. Kemudian Ustadz Isa Solih ini mengisi untuk malam perayaan Akwas dan besok akan di Banjar Masin. Kemudian untuk tempat di Kapuas ini kita berbagi dengan ACT dari Kalsel. Jadi tetangga 7 kemarin itu Syekh dari Palestina juga sama panamanya itu ngisi tarawih di Masjid Darul Mutakin. Kemudian nanti tanggal 15 itu beliau ngisi jamaah tarawih di Masjid Agung Al-Mukarram amanah. Kemudian tanggal 17-nya Syekh dari Palestina yang di layani oleh ACT tidak akan mengisi di insyaallah di Masjid Al-Ikhlas. Jadi kita berbagi dan kebetulan Syekh Isa Song ini kita jadwalkan untuk mengisi sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, kemudian sholat tarawih di Masjid Ar-Rahman ini, dan kemudian besok subuh insyaallah mengisi tausyih di Masjid Al-Ikhlas juga menggantikan Ustaz Suryani Jadi yang saat ini sedang berhalangan ke Jawa. Untuk itu tanpa membaca kata kami silakan saya kepada Bapak.